depan ini. Ini anting putri ini. Jadi dibanderol dengan harga 850.000. Harga 1.150.000. Dari semai biji ini dibanderol dengan harga 300.000 saja. Nah, ini kondisinya. Ini 300 ribuan ini anting putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody. Sobat-sobat bonsai dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara. Jadi kita hari ini cek harga lagi di tempatnya Galeri Ayu Bonsai Jember. Di depan ini bonsai loa ini. Jadi loa ini dibanderol dengan harga 1.150.000. Nah, ini. Ini bahan programan ini awal ini. Jadi ini kondisinya, sahabat-sahabat bonsai. Barangkali ada yang berminat atau akan melanjutkan ini. Jadi tinggal di ranting-rantingnya ini. Nah, ini. Tinggal ranting-rantingnya ini. Jadi everybody, sobat-sobat bonsai, bonsai loa ini. Jadi ini loa, sahabat bonsai. Harga 1.150.000. Kita geser lagi. Di sebelahnya ada bonsai serut. Bonsai serut ini dibanderol dengan harga 200.000. Nah, ini. Kanopinya jelas. Sampai turun lagi ke bawah. Rp200.000 ya. Jadi kita geser lagi di sebelahnya ini. Sebelahnya ada Lohansung Blue ini. Kayaknya lidah burung blue ini. Dilepas dengan harga, ini pot keramik sahabat bonsai. Dilepas dengan harga Rp200.000 saja, Rp200.000. Tapi harga ini harga pohonnya saja. Jadi ongkirnya pihak pembeli. Nah, ini. Asnya turun lagi ke bawah. Potnya sudah keramik. Sekali lagi potnya sudah keramik. Kita geser lagi, di sebelahnya ada sancang harga Rp150.000. Kalau bicara tentang karakter pohonnya, enggak usah dikhawatir lagi yang benjolan-benjolan. Artinya sancang ini sudah karakter tuanya dapat. Rp150.000 sancang. Kita geser lagi di depan ini. Ini anting putri ini. Jadi dibanderol dengan harga Rp850.000. Anting putri ini. Sahabat bonsai, kita geser lagi. Kita geser lagi di sahabat bonsai di seluruh Nusantara. Jadi kita coba review ID anting putri ini. Anting putri ini kelihatan memang. Jadi karakter anting putri ini dulu saya tanam dari semai biji ini. Dibanderol dengan harga 300.000 saja. Nah, ini kondisinya. Ini 300 ribuan ini anting putri. Ya. 300.000. Nah, ini anting putri ini 300.000, sahabat bonsai. Jadi kita geser, di sebelahnya ada serut ini. Serut kita banderol dengan harga 200.000 saja. Ya, ini. Jadi kita
bandrol dengan harga 200.000 saja ini. Dan di sebelahnya lagi serut kita bandrol dengan harga 150.000 ini, gaya tertiup angin. Sahabat bonsai, di sebelahnya lagi ada serut ini, ID serut kita bandrol dengan harga 250.000 saja. Jadi memang konsepnya gaya tertiup angin ini. Ini nantinya konsepnya gaya tertiup angin. Ini sahabat bonsai. Di seluruh Nusantara kita geser lagi ini. Kalau di Jawa katakan jeruk-jerukan nih, dibanderol dengan harga 200.000. Ada yang mengatakan serut hutan ini. Yang menarik dari bonsai serut hutan ini potnya asli batu ini. Ini batu ini. Dan ini kondisinya jeruk-jerukannya ini. Ini sahabat bonsai. Coba kita geser lagi di sebelah timur sana. Barangkali ada yang berminat juga ini Sianci, atau nama latinnya Barbados cherry, dilepas dengan harga 150.000. Ini. Ukurannya small ini, mami. Nah, di sebelahnya juga sama Sianci, harga 150.000. Ini loh Hansung, lidah burung blue nih, harganya 300.000. Dan kita geser ini sancang varigata. Sancang varigata ini kami lepas dengan harga 400.000. Nah, ini kita geser lagi. Asem Jawa 150. Wah, ini hutannya anting putri ini. Jadi hutannya anting putri ini. Ini Sianci dibanderol dengan harga 150.000. Sancang. Dan ini anting putri gaya cokan ini, saya lepas dengan harga 1 juta. Oke sahabat bonsai, dimanapun kalian berada, bonsai sudah masuk ekonomi kreatif. Sekecil apapun kalian punya lahan, kembangkan. Mudah-mudahan bisa memperbaiki ekonomi kalian semua. Urbanisasi, perpindahan ekonomi dari kota ke desa. Salam bonsai mania, hobi bonsai keren. Sekali lagi, hobi bonsai keren everybody. Tanam pohonnya, hijaukan buminya, sedekahkan oksigennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.